Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kita jumpa lagi dengan M. Joharis TV. Sebelum kita saksikan liputan kali ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa berlangganan gratis. Terima kasih. Liputan khusus oleh M. Joharis TV kali ini, reuni kedua Langgar Duwur oleh putra-putra penghuni Langgar Duwur. Angkatan tahun 1980 sampai 1990, acara reuni di samping silaturahmi, temu kawan lama yang sudah mulai menua, bercanda, bernostalgia, bercerita tentang lika-liku kehidupan mereka. Acara dimulai dengan bacaan Al-Quran, istighosah, salawat dengan harapan semoga acara reuni membawa keberkahan, dan acara diakhiri dengan makan bersama, dengan menu khas Lamongan, nasi boranan. Profil Langgar Duwur, situs langkah yang dilindungi, yang berada di tengah-tengah kota Lamongan, sebagai berikut. Kota Lamongan merupakan salah satu kota tempat persebaran dan peradaban awal Islam di Jawa, terutama di Jawa Timur. Hal ini terlihat dengan adanya makam Sunan Derajat yang merupakan salah satu anggota dari Wali Songo. Penyebaran Islam pun diteruskan oleh ulama-ulama penerusnya dan menyebar ke penjuru kabupaten, dan kegiatan dakwah tersebut meninggalkan banyak peninggalan. Salah satunya Langgar Duwur atau Langgar Panggung yang berada di jantung kota Lamongan, tepatnya di Jalan Kiai Amin 38, Sidokumpul. Langgar Duwur didirikan oleh Kiai Haji Mastur Asnawi atau yang lebih dikenal sebagai Mbah Yai Mastur sekitar tahun 1920-an dan sampai sekarang masih digunakan aktivitas keagamaan oleh Pondok Pesantren Tahfidul Quran. Penelitian menggunakan objek studi Langgar Duwur Mbah Yai Mastur sebagai objek penelitian pelestarian arsitektur karena sudah memenuhi kriteria benda cagar budaya. Ini kayak konten M. Joharis TV. Ini mau berangkat trio nih kawan-kawan ya, siap. Generasi tua. Ya. Prof, berangkat OTW no. OTW sing dipaketan nih, tak kuning, ono wifi nih mati ini gitu. Metu kok rombongan hilang. حقا تقاتي ولا
Terima kasih telah menonton liputan kami, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, sertakan pula komen di bawah dan nyalakan pula lonceng notifikasinya agar bisa berlangganan gratis. Dan nantikan liputan kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.